Zul Channel. Okay, guys, hari ini adalah hari kita nak pulang semula ke Chinguru. Lepas tu baru kita pergi ke Kuala Lumpur. Dan inilah keluarga saya yang ada di Indonesia. Dan kami, yalah, mereka, mak akan hantar dulu pergi ke Sempadan. Kami akan naik mobil lah untuk pergi ke Sempadan sana. InsyaAllah, mungkin doakan saya akan dapat datang sini lagi semula, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Amin. So, inilah mereka. Rasa berat sebenarnya, guys, nak tinggalkan. Yalah, hanya satu minggu saja kan berada di sini. Tiba-tiba lepas tu dah nak balik, memang rasa macam berat hati. Tapi apa boleh buat, kita ada kerja, ada tugas di sana kan. InsyaAllah nanti, suatu hari nanti saya akan datang sini semula, dapat berjumpa dengan diorang semula. Memang kita tak boleh nak lupakan segala memori, segala apa yang kita buat di kampung. Memang itulah kita rasa perkara yang paling sangat gembira apabila kita berada dengan ibu bapa kita dan keluarga-keluarga kita di kampung, guys. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Kelak kita insyaAllah ada rezeki, ada umur panjang. Kita jumpa lagi ya. Jalan situ. Oh, siapa? Hai. Okey, pulang. Ah, ya, hati-hati. Okeylah, guys. Itulah bila kita nak tinggalkan orang. Memang terus terang saya kata, guys, orang di Indonesia ni memang sangat baik-baik, guys. Kita dilayan seperti seorang, apa orang kata, boleh kita, saya tak tahu nak gambarkan bagaimana layanan orang Indonesia kepada kita yang sangat baik, yang kita, yang saya tak boleh jumpa di mana-mana. Layanan yang sebegitu baik. Kalau saya pergi mana-mana pun, saya takkan boleh jumpa layanan yang begitu baik selain layanan orang Indonesia kepada kita apabila kita datang di tempat mereka, guys. So, guys, insyaAllah doakan, mudah-mudahan saya dapat kembali lagi berjumpa dengan keluarga saya di kampung. Inilah suasana kampung saya, guys. Mana tahu satu hari nanti dapat balik semula ke sini dan dapat berjumpa dengan mereka lagi. Masya Allah, guys. Saya tak boleh nak kata bagaimana, guys. Ni abang kita. Yeah. Apa nama abang? Bujang. Bujang. Abang Bujang. Dia abang? Sehat, alhamdulillah. Okey, ke pulang lah. Oh, siap nanti, bang. Pulang ke Kuching. Ya, nanti ya. Okey, insya-Allah. Amin. Kalau ada apa-apa ya. Ya, ya, ya. Ini abang Bujang kita. Mobil yang saya gunakan untuk berjalan ke Pontianak tu adalah mobil abang Bujang ni lah. Ya. InsyaAllah nanti kalau datang lagi ke balai ni, saya akan sewa dengan abang Bujang. Ya, ya. Nanti kalau anda mau datang pergi ke Pontianak pun ataupun pergi ke balai ke, boleh sewa mobil dengan abang Bujang ni. Dia ada, dia adalah penyewa mobil lah. Harganya sangat berpatutan, murah dan sangat bagus lah mobil-mobilnya. Inilah abang Bujang kita. Jadi sekarang ni dia mau hantar kita pergi ke perbatasan, Sempadan. Entah saya. Memang sangat baik, guys. Susah kita nak jumpa orang baik seperti abang Bujang ni. Dahlah dia yang sewakan mobil, lepas tu dia hantar lagi pergi ke Sempadan. Inilah mobilnya, guys, yang saya gunakan selama ini. Inilah perjalanan kita untuk pergi ke Sempadan di Indonesia. So, abang Bujang kita supir yang dia menghantar kita ke Sempadan ya. Dan ini mak saya. Okey, bapak akan ikut saya terus pergi ke Kuching. Mak saya dia akan tinggallah di sini nanti. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki, mungkin dia yang masuk ke Malaysia ataupun saya yang datang baliklah ke sini. Dan Jaya ada di belakang . Teman untuk malam saya berjalan-jalan. Dialah yang selalu ke mana saya pergi, dialah yang selalu ikut saya kan. Jadi budi baik dia pun saya tak boleh lupakan. Baik Jaya ni. Kalau anda datang ke balai nak cari dia, boleh. Dia ada di Sungai Kaus Kayam ni. Jumpa saja dengan Jaya. So, ni abang Bujang kita. Yang seperti saya katakan tadi, kalau anda datang ke balai, bolehlah hubungi saya. Hubungi saya pula. Buat apa? Hubungi abang Bujang ni. Abang Bujang ni. Nanti saya akan letakkan nombor telefonnya.
di bawah description saya guys, di bawah description channel YouTube saya, agar anda boleh untuk menghubungi Abang Bujang ni jika anda pergi ke balai untuk menyewa mobil dengannya. Guys, bagus guys, perkhidmatannya sangat bagus. Sangat bagus perkhidmatannya, layanannya sangat bagus. Bayangkan saya mau pulang pun dia mau hantar saya ke perbatasan guys, ke sempadan. Tak pernah jumpa macam tu orang penyewa mobil guys. Biasanya dia bagi mobil je, dia tak hantar pun. Inilah baiknya orang Indonesia guys. Memang saya tak boleh gambarkan dan saya tak boleh ceritakan bagaimana kebaikan orang Indonesia apabila kita datang ke tempat mereka. Kita baik dengan orang, insyaAllah orang baik dengan kita. Itu saja dia punya kunci dia. Okay guys, kita lanjut terus pergi ke sempadan ya. Guys, ini perjalanan kita nak ke sempadan, kita ada lalu jembatan ni. Apa nama jembatan ni? Jembatan Entikong. Ini nama dia Jembatan Entikong guys. Mungkin anda sudah pernah juga tahu Jembatan Entikong ni. Tu saya saja bagi tahulah, bagi anda yang mungkin yang ada di Sumatera ke, di Bandung ke, di Jakarta, mungkin anda tidak biasa dengan jembatan ini. Inilah Jembatan Entikong tadi guys. Okey, sebentar lagi kita sudah mau sampai dekat dengan sempadan. Sudah hampir lah ni sebenarnya. So, apapun nanti kita terus lanjut ya. Inilah fasa baru yang dekat dengan sempadan guys. Saya hari itu saya tak sempat nak pergi. Jadi saya ambil satu video lah untuk anda tonton ya guys. Hari itu tak terfikir langsung lah kami nak datang kat sini. Tapi bila sudah balik baru teringat, terlupa pergi tempat tu. Apapun tak apa, insyaAllah guys, kalau saya datang lagi semula ke balai, insyaAllah saya akan bawa lah untuk buat vlog kat sana lah guys. Guys, kita dah sampai pun di sempadan. Okey, jom kita turunkan barang dulu ya. Guys, kita nak balik ke masuk ke Malaysia semula. Apa-apa hal nanti, insyaAllah suatu hari nanti kita dapat berjumpa lagi. Dan doakan kami, semoga kami dapat masuk ke Indonesia semula. Dan atas tontonan anda, atas dukungan anda, kita adalah Brozo Channel. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua guys. Dan inilah perjalanan saya sepanjang saya berada di Indonesia. Ya, sebelum ni, vlog-vlog saya yang ada ni, diharap anda tonton dan tengok di dalam playlist saya. Itulah perjalanan saya selama saya berada di Malaysia. So guys, hari ini saya mau pulang ke Malaysia semula. Dan inilah, dan saya sebenarnya rasa sangat sedih. Saya rasa seperti tak mau pulang sebenarnya guys. Tapi apakan daya ya, kerana kita ada tugas yang perlu diselesaikan. Kita ada tugas yang perlu dilakukan untuk di Kuala Lumpur di sana. InsyaAllah suatu hari nanti saya akan datang ke sini semula untuk berjumpa ibu saya lagi guys. Okay guys, jom kita terus masuk ke sana. Jom. Okay guys, itu kita dah jumpa. Hai bang. Assalamualaikum. Okay guys, ini perjalanan untuk masuk ke sempadan. Ikut kah bujang? Ha? Tak. Sikit salah. Okay. So, inilah perjalanan kita untuk balik semula ke Kuching. Tapi kita masuk ke Kuching dulu guys. Kita masuk ke Kuching dulu. Lepas tu baru kita masuk pergi ke KL. Itulah yang seperti saya katakan, memang sebenarnya sangat sedih guys. Kalau ikutkan tak nak pulang sebenarnya. Tak nak pulang sebenarnya ke tetapi itulah, kita ada tanggungjawab, ada benda yang kita harus lakukan dan ada benda yang kita buat ya. InsyaAllah nanti suatu hari nanti kita akan datang semula berjumpa dengan ibu saya. Okey, nampak guys. Itu nampak Garuda. Garuda di sana guys. Itu dia. Thank you.
Okay guys, kami nak masuk ke Malaysia dah. Ini antara perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di sini ya. Ini adalah perbatasan dia dan sini perbatasan Indonesia. So kita akan masuk sini, lepas tu kita terus pergi ke Serian. So apapun guys, jom kita terus pergi ke Serian.